Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi dengan saya, Fernando Sukumbang dari Tribun Pekanbaru. Dan saat ini, Tribuners, kembali saya melaporkan terkait antrian kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar solar, Tribuners. Saat ini antrian mulai mengular, Tribuners, hingga keluar, Tribuners. Nah, seperti terlihat saat ini kendaraan antri hingga keluar, Tribuners. Namun kondisinya sudah mulai berkurang, Tribuners. Tadi sejumlah kendaraan sudah mulai maju ke depan. Jadi kendaraan yang antri hingga keluar, Tribuners. Oh, ternyata kendaraan yang solar, Tribuners, sudah habis ternyata, Tribuners. Sehingga mereka harus keluar, Tribuners, dari antrian karena kondisi SPBU sudah kehabisan solar, Tribuners, sehingga para pengendara pun harus kecewa meninggalkan SPBU, Tribuners, karena kondisi solar sudah habis di SPBU ini, Tribuners. Sejumlah kendaraan tadi sudah keluar. Tadi sempat terjadi antrian, Tribuners, di SPBU ini, Tribuners, namun ternyata kehabisan solar, Tribuners. Sehingga kendaraan-kendaraan berbahan bakar solar yang sempat antri tadi, Tribuners, di SPBU ini, kini pun meninggalkan SPBU yang ada di Jalan Arifin Ahmad ini, Tribuners. Mereka terpaksa pergi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan. Hanya beberapa kendaraan saja yang bisa diisi oleh mengisi pasokan solar di SPBU ini, Tribuners. Sehingga mereka pun kecewa dan meninggalkan SPBU tanpa mengisi bahan bakar solar sama sekali, Tribuners. Dan kendaraan-kendaraan tadi akhirnya harus mencari SPBU lainnya yang saat ini masih menyediakan solar, Tribuners. Karena memang diketahui sampai saat ini di Kota Pekanbaru masih terjadi kelangkaan solar, sehingga para pengguna kendaraan berbahan bakar solar harus antri dan menanti pengisian bahan bakar solar di SPBU setiap harinya, Tribuners. Dan kondisi ini sudah terjadi selama 2 pekan ini, Tribuners. Dan seperti terlihat, Tribuners, kendaraan-kendaraan berbahan bakar solar harus kecewa meninggalkan SPBU yang ada di Jalan Arifin Ahmad ini untuk sementara, Tribuners. Karena memang pasokan solar di SPBU ini sudah habis, sehingga kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar solar harus pergi meninggalkan SPBU dan mencari SPBU lainnya yang masih menyediakan pasokan solar, Tribuners, sampai saat ini. Oke, Tribuners, sekian dulu live dari saya, Fernando Sukumbang dari Tribun Pekanbaru. Sampai jumpa kita di live berikutnya. Oke, Tribuners, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi